Halo Sobat Sport, jumpa lagi di Hutsu Sport Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah sepatu baru yang bisa dibilang belum lama rilis, dan ini merupakan rilisan dari brand Puma. Sepatu ini adalah sebuah sepatu basket yang bisa dibilang bentuknya sekilas justru lebih mirip sepatu jalan ya, karena bentuk yang fashionable dan pemilihan komposisi warnanya yang terlihat lebih kayak sepatu jalan. Dan sepatu ini kalau dilihat bisa cocok juga dipakai buat ngedate atau bahkan buat nongkrong sama teman-teman. Ini adalah TRC Blazko. Sepatu Puma baru ini digadang-gadang akan menjadi sepatu yang sering dipakai oleh pemain bintang muda yang punya kecepatan luar biasa dan shootnya juga oke, yaitu Kyle Kuzma. Dengan bantalan Trinomic yang sudah cukup melegenda, sepatu ini memberikan kestabilan yang luar biasa dan pastinya beratnya akan sangat ringan. Jadi sepatu ini menjanjikan support yang luar biasa bagi pemain yang ingin bergerak cepat di lapangan dan bahkan bermanuver-manuver berubah arah dengan cepat. Untuk review lebih lanjut tentang sepatu ini dan bagaimana performanya di lapangan, tetap stay tune dan tonton video sampai selesai. Teman-teman bisa cek juga bagaimana sepatu ini dipakai di lapangan dan apakah sesuai dengan yang dijanjikan, memberikan keringanan, kestabilan dan support yang maksimal bagi pemain yang bermain dengan cepat. Dan jangan lupa juga kasih pendapat teman-teman semua tentang gimana tampilan dari sepatu TRC Blazko ini. Dengan mengusung pola herringbone dan garis ke segala arah, grip sepatu pada sepatu ini merupakan salah satu grip terbaik. Tidak ada sekalipun kami rasakan slip ketika dipakai bermanuver dalam permainan. Namun, bahan rubber pada traksinya terasa sangat lembut dan terasa tipis, sehingga durability pada sepatu ini tidak terlalu baik apabila dipakai di lapangan bersektur kasar atau di lapangan outdoor. Traksi juga sangat mudah mengangkut debu dan kerikil kecil di antara pola traksi. Namun, suara decit yang dikeluarkan cukup konsisten. Perpaduan teknologi ProFoam Plus dan Trinomic Cell Structure pada Puma TRC Blazko ini menghasilkan performa cushion yang bonci dan sangat nyaman. Apalagi, dengan adanya rigid template TPU, membuat performa sepatu ini tetap stabil ketika dipakai bermain eksplosif. Transisi dan kuncian pada sepatu ini juga terbilang cukup baik, sehingga memudahkan gerakan sobat sport dalam bermanuver dengan cepat, tanpa takut kehilangan kuncian sepatu pada kaki. Sepatu ini sangat cocok untuk sobat sport yang memiliki masalah pada lutut atau riwayat cedera. Selanjutnya, tonton performance review dari sepatu ini sampai selesai ya!
Oke, sepatu sport, kita sudah coba sepatu ini. Meskipun dengan potongan pendek, sepatu ini memberikan impact proteksi yang dapat diandalkan di lapangan. Dengan bantalan Trinomic, bantalan yang sudah cukup melegenda pada brand Puma, sepatu ini memberikan court feel yang luar biasa. Nggak terlalu bonci, tetapi tetap menjaga kestabilannya sehingga ketika dipakai bermanuver, bahkan bergerak lateral ataupun gerak lurus, sangat memberikan kestabilan yang maksimal dan nyaman banget dipakai untuk lari-larian. Oke, sebab sport, demikian untuk review kali ini. Sepatu ini, meskipun dengan style yang cukup fashionable, bisa dibilang mirip sepatu casual, tapi sepatu ini juga layak untuk dijadikan sepatu utama ketika bermain basket di lapangan. Kalau teman-teman suka dengan sepatu ini, jangan lupa untuk share pendapat teman-teman semua di komen, dan jangan lupa like dan subscribe juga, dan jangan lupa kunjungi untuk media sosial kita yang lain di link di bawah. Oke, sebab sport, sampai ketemu di next video. Stay healthy, stay safety, dan salam sehat. Tungguin video kita selanjutnya.